Yaudah Pur, tahan. Maghrib masih lama. Nah, jago puasa masih kuat gue, Tis. Terus kamu ngapain ngeliatin jam terus, satu? Nah, nungguin jemput Lola. Lepasin jake-jake dulu. Gue profesional, gak mikirin apa-apaan. Gue gak mau telat jemput Lengganan. Jemput Neng Lola? Nah, iya. Cia. Udah, diam. Dulu, gua sekarang udah mulai dagang gorengan. Lu pada beli dong buat buka puasa. Dagangnya di mana? Di rumah, di halaman. Gua males ke sononya, kalau mau gua ke sini. Ya udah, sini duitnya. Gua ambilin gorengannya. Enak aja, gorengannya dulu bawa ke sini baru bayar gitu lah. Bener ya? Ya bener lah. Oke. Jak, tunggu ah. Ngambil gorengan? Lah iya. Iya. Apa sih lu gua? Iya sih aja nih ramu tuh. Mau beli gorengan? Nih buat bunga. Makasih tante. Iya. Makasih om. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, kita cobain kolaknya Mas Indro yuk. Tadi Abi janji mau beli. Siapa yang mau kesana, Bi? Umi aja. Emangnya Abi nggak repot ngelayanin sendirian di sini? Nggak repot, bisa kok. Oh ya udah, tolong dompet Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Is, bantuin dong bikin sop buah. Abi. Mas, ganti baju dulu ya. Ya udah cepetan ya. Ya, lu kan yang gak kuat nahan puasa kan, ngeliat-ngeliat jam terus. Apaan? Saya mah cuma ngeliat jam aja, Pur. Buat mastiin udah waktunya pulang ke Pondok Gede apa belum. Saya juga sebagai suami harus profesional, atuh. Harus pulang ke rumah, jangan sampai telat. Bilang aja lu takut diomelin sama Yuli. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Tis. Oh iya Tis, rumah yang tempo hari lu lihat, nah sekarang udah kosong noh. Maaf Pak Haji, saya teh udah deal sama yang lain. Bagaimana sih lu Tis? Kagak sabaran banget sih lu. Masa deal sama yang lain sih? Kenapa? Kayaknya Pak Haji marah sama saya Pur. Gara-gara nggak jadi ngontrak di kontrakannya. Marah banget. Iya kayaknya. Teleponnya aja langsung ditutup. Gawat lu. Nah mendingan langsung ke sono no, ke warungnya. Lu bilang minta maaf secara langsung, gentle. Minta maaf langsung ya? Ya langsung minta maaf no. Hati-hati disambit pakai gorengan lu. Berangkat. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nok, bungkus Nok, 10 gorengannya. Oh, buat siapa Bang? Tisna sama Pur. Campur, tahu, tempe apa bakwan? Campur deh Nok, sama sekalian cabai rawitnya dibanyakin. Oke, sebentar ya Bang. Ke 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 lebih banyak dari 10. Oke. Nih, Bang. Iya, Nok. Alhamdulillah jam segini udah penglaris ya, Bang. Iya, Nok. Abang bakalan lagi ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak, Bu. Makasih ya. Nih, makasih sama-sama. Ini Bu Ayu. Siapa? Nih, sama-sama.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Amira pasti mau beli kolak, ya kan? Iya, kan Mas Ferdi udah janji mau beli. Oh iya. Berapa bungkus? 5. Iya. Kenapa, Mbak Yun? Mbok Yo Padil itu dibilangin toh. Jangan suka ngajain Bagas itu main siang-siang. Emangnya kenapa? Loh, ya itu loh. Gara-gara Padil ngajain Bagas itu main siang-siang. Kemarin itu Bagas pulang main jadinya ki lemes, kecapean. Untung aja Bagas itu ndak batal puasane. Ih, kok jadi nyalain Fadil sih? Bagasnya aja kali yang sahurnya cuma dikit makannya. Ih. Mbak Mira. Aduh, ibu ini gimana toh? Gara-gara ibu, Mbak Mira nggak jadi beli kolak. Yo wes ben toh Pak, memang yang beli cuma Mbak Mira toh. Sesampai. Pak Haji. Ngapain lu kemari lu? Saya mau minta maaf Pak Haji. Iya, atau gue maafin dah. Masih kalian lebaran. Kalau saya beli gorengan, Pak Haji maafin saya sekarang enggak? Iya, cuma belinya 10 ya. Ya, dinarik nafas. Mau kagak lu? Iya. Gorengan lu. Aduh, maaf Jak. Saya teh mau pulang ke Pondok Gede. Nah, beneran. Ini sekalian nih gorengan lu sama buat Yuli mau buat kasih mertua lu dah. Sekali lagi saya minta maaf Jak. Saya teh udah beli gorengan di warungnya Haji Sodik. Lu bagaimana sih katanya mau beli gorengan di tempat gua? Aduh, sekali lagi saya minta maaf banget Jak. Saya teh kepaksa beli. Ya udah tuh ya Jak, besok saya beli gorengan di kamu ya. Salam dong bini lu mertua. Ya, makasih ya Jak. Ya. Berangkat. Dua ya, Pak. Kasih ya. Kasih Pak Yun. Sama-sama. Dua, Pak. Dua. Dua berapa? Mira, mau bubur sumsum? Mau 5, Pok. Sebentar. Bubur sumsumnya rame ya? Alhamdulillah rezeki Ramadan. Mbak Mira gimana sop buahnya? Alhamdulillah rame juga. Kok rame mukanya kayak lagi sebel gitu? Oh. Enggak, tadi saya habis dari rumahnya Mbak Yuni, saya lagi kesal sama dia. Lah, bikin ulah apaan lagi dia? Jadi, Bagas kan lagi main sama Fadil. Mungkin kecapean kali, terus hampir batal puasanya. Masa Fadil yang disalahin? Wah, main nyalahin aja. Bagasnya aja kali tuh yang pas sahur makannya dikit. Nah, saya tadi juga bilang gitu sama Mbak Yuni. Mama lagi puasa kok ngomongin orang? Sebentar, Mbak Mira. Antarin ke pelipur lapar dulu ya. Aljak, Gandasturi di mana lo? Kantor Lola. Gimana sih lo jadi beli gorengan gua apa kagak? Gak jadi, Jak. Gue mau ke pelipur lapar sama Lola. Lah iya, udah ada kemajuan lo. Apaan sih lu, Jak? Ini cuman masalah profesionalisme sebagai jasa transportasi. Ayo, maghrib. Udah ya, ini pelanggan gue ini udah buru-buru, udah ya. Iya. Ayo. Yep.
ada ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, udah beli koloknya? Orang nggak jadi beli kolak, beli bubur sumsumnya Pak Uyuy. Loh, kenapa jadi beli bubur sumsumnya Pak Uyuy? Abis Umi kesel sama yang jualan kolak. Kenapa lagi sih, Mi? Oh, males lah nyeritainnya. Ntar jadi ngomongin orang lagi. Mi, maget kapan sih, Mi? Udah nggak kuat. Apa ya, jagoan Abi masa nggak kuat? Makanya, Dil, kamu tuh nggak usah main sama Bagas. Emang kenapa? Umi jadi diomelin sama ibunya. Mi, katanya nggak mau ngomongin orang. Astagfirullah. Keceplosan dikit. Tuh. Kamu mau dibawa ke dalam?